Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut Ganjar Pranowo memiliki data atas penegakan hukum masa pemerintahan Joko Widodo. Menurut Puan, penegakan hukum di Indonesia harus berjalan sesuai koridor dan tanpa tebang pilih. Hal ini disampaikan Puan Maharani merespons pernyataan Ganjar Pranowo yang menyebut penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo berada di angka 5. Puan pun berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya bisa menegakkan hukum sesuai koridornya dengan tanpa membeda-bedakan dalam penerapan hukum. Pak Ganjar menyatakan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan. Nah, hal-hal tersebut yang bisa saya sampaikan adalah bahwa semua penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik, sesuai dengan koridornya, tanpa kemudian membeda-bedakan atau kemudian ada tebang pilih. Jadi memang ke depannya saya berharap bahwa siapapun kemudian nanti yang menjadi pilihan rakyat bisa menjalankan hukum itu secara baik, benar, jujur, adil, sesuai koridornya, tanpa ada tebang pilih.